dibahasin lah kami. Rose. Semua makanan dibuka. Ada yang mau nigiri? Takut kita. Bagi yang mau update Rans setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, Blackpink akan mengakhiri tur dunia sejak tahun lalu dengan menggelar konser terakhir di Seoul, Korea Selatan 16 dan 17 September. Dan Nagita sebagai Blink gak mau melewatkan kesempatan tersebut yang tadi malam langsung terbang ke Korea Selatan bersama Shanas JJ, Mbak Shandy, Wanda Hara, dan Batasha Arasha. Walaupun berat hati juga sebenarnya ninggalin Rafata Daryansa di Jakarta. Dan setelah penerbangan beberapa jam, akhirnya Nagita dan rombongan tiba juga di Incheon Airport. Sudah tiba. Ini siapa personilnya? Apa? Ini Lisa. Ini siapa? Dibahasin lah kami. Rose. Seperti biasa ya guys, kalau jalan sama Nagita nggak usah takut kelaparan. Yang hari ini langsung nyiapin semua perbekalan karena kata Nagita di momen langka ini ia nggak punya waktu untuk ngurusin perasam lambungan. Sampai masih ada nih yang mau nasi nggak? Onigiri ada lagi loh. Ada yang mau onigiri nggak? Oh, makan makan. Ini nih repot. Semua makanan dibuka. Ada yang mau onigiri? Takut kena asam lambung. Ada waktu untuk ngurusin SM lambung. Tapi wasting time. Tapi kiki ya. Gue ada yang mau snack nggak? Pagi udah guard. Hah? Dua menit. Ini jajanan bagi gigi. Sabar ok. Seriusan. Oh my god. Ini tiga kresek. Serius. Oh my god. Aku mau beli ini liat buat si Rafa, tapi cuma ada yang suka Shinchan gak? Sementara Raffi tadi malam gak bisa nganterin Nagita ke bandara karena menjadi pembawa acara di Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 bersama Celine Evangelista dan Ben Kasyapani. Indosiar, mana Kak Ben? Kak Ben, jam berapa Kak? 7.15 sampai 10.15. Jam 7.15 sampai 10.15 di Indosiar. Nonton kita ya.